Tim penilai pemilihan nakes teladan di Puskesmas Provinsi Sulawesi Selatan 2019 beserta rombongan diterima di Ruang Wakil Bupati Pangkep pagi tadi oleh staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Pemkab Pangkep. Dinas Kesehatan yang juga turut andil dalam penerimaan serta penyambutan tim penilai sangatlah aktif. Sebanyak 12 orang tim penilai dikerahkan untuk menilai tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Pangkep dan nantinya akan dibagi per tim lagi. Kabupaten Pangkep mengikuti pemilihan nakes dengan 7 jenis nakes yang diikutsertakan, merupakan urutan kedua kabupaten dengan nominasi terbanyak dan lolos dengan jumlah 5 nominasi ke tingkat provinsi. Adapun nama-nama tenaga kesehatan tersebut adalah Dr. Haja Halimah Hafid dari Puskesmas Bungoro, Dr. Ahsan Said dari Puskesmas Bontoperak, Risnawati dari Puskesmas Bungoro, Yanti Yahya dari Puskesmas Taraweang, dan Istriwati dari Puskesmas Marang. Penilaian dimulai dari kecamatan terdekat yaitu Puskesmas Bungoro dan dibagi menjadi 2 tim. Melalui penilaian tersebut, tujuan nakes agar dapat terrealisasikan yakni memberikan motif 4 lokus, memberikan spirit dan motivasi di kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan berdasarkan kompetensi masing-masing. Senantiasa diberi nikmat kesehatan. Jadi kami dari tim penilai nakes teladan tingkat provinsi itu berjumlah 15 orang yang ini tugas ke Pangkep dan terbagi atas 3 tim. Karena kebetulan di Kabupaten Pangkep ini ada 5 jenis tenaga kesehatan yang masuk nominasi 3 besar, yaitu dokter umum, dokter gigi, gizi, analis, dan juga kesehatan lingkungan. Jadi ada 5. Tapi dari 5 nakes ini hanya 4 puskesmas, karena ada 1 puskesmas terwakilkan dengan 2 jenis tenaga kesehatan. Terus nanti ke puskesmas mana saja Bu yang akan dikunjungi? Jadi Puskesmas Mara, Tarawea, Bungoro, dengan Bontepera. Kriteria penilaiannya seperti apa Bu? Jadi penilaian itu sudah dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari puskesmas, kemudian dilakukan seleksi di tingkat kabupaten kota, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, yang lolos perwakilan dari setiap jenis ini, yaitu ada 9 jenis, tapi kebetulan Pangkep ini hanya terwakilkan dari 7 jenis, itu lanjut ke tingkat provinsi. Dan kami tim penilai dari provinsi sudah melakukan seleksi di tingkat provinsi selama 2 hari, baik dilakukan dengan ujian tertulis maupun juga wawancara terhadap inovasi yang mereka telah laksanakan di lapangan. Pada sambutannya, Ketua Tim Penilai Provinsi juga mengharapkan nilai yang didapatkan masuk dalam kategori memuaskan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Anissa Agung, Pangkep TV, mengabarkan.